Ancaman baru bagi Rusia, serangan rudal Brimstone Ukraina menghancurkan kekuatan pasukan Vladimir Putin. Tentara Ukraina langsung menggunakan rudal Brimstone bantuan Inggris untuk menyerang pasukan Rusia. Dengan tambahan rudal Brimstone, serangan tentara Ukraina lebih mematikan pada target-target kekuatan Moskow. Rudal Brimstone pun menjadi ancaman baru pasukan Vladimir Putin. Sebelumnya tentara Kremlin kewalahan menghadapi rudal NLAW. Beberapa tank bebek duduk Rusia telah meledak dihantam NLAW. Kini rudal Brimstone lebih meningkatkan serangan tentara Ukraina. Cukup menggunakan kendaraan kecil, rudal Brimstone bisa ditembakkan ke target musuh yang berjarak cukup jauh. Hal itu telah dipamerkan tentara Ukraina dengan rekaman video, bagaimana rudal Brimstone digunakan melawan pasukan Rusia. Sebuah pernyataan dari militer Ukraina mengatakan, sejak pertama invasi Rusia, dukungan dari mitra asing kami telah memainkan peran penting dalam melawan pasukan musuh. Senjata, materi, dan sarana teknis yang memberi kita sesama negara adalah kekuatan kita dalam perjalanan menuju kemenangan. Kami belajar dengan cepat dan mempelajari senjata baru. Dan instruktur asing membantu kami menguasainya tanpa penundaan, tuturnya. Bagaimanapun, kami berjuang tidak hanya untuk tanah air. Kami berjuang untuk prinsip, sejarah, perasaan kami, untuk keberadaan rakyat Ukraina, nilai-nilai dan kebebasan mereka, ungkapnya. Dan kami bersyukur bahwa selama ini, dukungan besar diberikan kepada kami oleh negara-negara mitra dunia bebas, tambahnya. Bersama untuk kemenangan, pungkasnya yang dikutip Mirror. Brimstone mulai beroperasi pada tahun 2005 dengan versi terbaru yang dipasok ke RAF 6 tahun lalu. Itu bisa menyerang menggunakan panduan pencarian laser atau penargetan otonom.